kayak salah satu anak lah pasti lagi rame juga yang sampai ngata-ngatain ibunya. Tapi gue tidak, gue netral aja, gue nggak mau ikut-ikutan juga. Agak sedih aja sih dengernya karena dia bisa sekasar itu gitu sama orang tuanya. Masih tidur sama nyokap gue sama bokap gue di rumah karena kamar gue lagi renovasi. Setiap malam gue selalu ngeliat muka mereka. Setiap malam gue ngeliat muka nyokap gue. Gue selalu ngebayangin, ya Allah, kalau gak ada manusia ini yang gue lihat setiap hari di muka gue tuh, gimana ya rasanya? Kayaknya dunia gue tuh berat banget gitu tanpa doanya dia. Kayaknya doa gue pun lama kalau gak pakai doa nyokap gitu nembusnya. Kayaknya semua-mua dimudahin karena gue masih butuh nyokap gitu. Masih ada doa-doanya nyokap gitu loh. Kayak gue sedih aja sih gitu kalau ngeliat video anak lawan orang tua. Kayak dunia tuh tanpa mama kayaknya berat gitu loh. Nah, ini sebenarnya buat siapapun sih. Gue sedih aja karena video akhir-akhir ini banyak banget video yang melawan sama orang tua gitu. Ya gue juga banyak berantemnya sama nyokap, tapi untungnya nyokap gue juga mengerti dan gue juga tidak mau melawan karena gue cukup ngikutin aja apa katanya dia. Gue tidak tahu bagaimana di luaran sana hubungan antara anak dan orang tuanya. Muter otak gimana caranya ngasilin duit biar mak gue kesana bisa beli ini, bisa bapak gue minta apa ada gitu, keluarga gue butuh bantuan apa gue ada gitu. Apa ya, kayak lu udah dikasih sama Allah rezeki yang bagus yang baik gitu ya, yang ya udah lu tinggal ngejalanin hidup aja, lu tingkah tau gak lu.